kita akan buka sama-sama ya, seperti apa penampakannya. Yang jelas ini bakalan keren banget sih dipakai di Surlimit Next Special yang kemarin baru selesai saya build itu. Oke, kita langsung buka aja. Halo, assalamualaikum, kembali lagi di channel Mas Ung. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik aja ya. Di video kali ini Mas Ung akan unboxing sebuah barang. Ini spesial banget sih karena di sepeda ini yaitu yang mempunyai faktor terpenting ya untuk kenyamanan saat quest. Nah, ini adalah saddle. Nah, sebelumnya kemarin emang saya udah ada saddle sebenarnya. Cuman itu memang kurang pas untuk tema sepeda saya yang Surlimit Next spesial karena sepedanya temanya memang klasik-klasik gitu ya. Sementara saddle yang saya punya kemarin dan seatpostnya itu seatpostnya karbon dari Envy, terus saddle-nya itu masih terlalu modern gitu. Dari itu kebetulan saya punya merek Ergon. Nah, kali ini saya akan unboxing saddle yang bermerek Brooks. Siapa sih yang nggak tahu Brooks ya? Saya juga dari dulu banget sebenarnya kepengen saddle ini, cuman agak ragu karena pernah sih satu kali dua kali megang itu dia kayak keras gitu. Dan saya cari-cari review-review teman-teman yang udah pakai, memang pada awalnya kerasa keras gitu. Cuman katanya sih kalau dipakai jauh gitu berapa puluh kilometer, mungkin di atas 50 kilometer itu dia akan lupa aja gitu, rasanya biasa aja atau mungkin faktor kebiasaan juga sih. Nah, dari situ saya juga jujur penasaran karena satu yang paling penting memang menserasikan sih tema dari sepeda saya itu biar kelihatannya benar-benar 100% klasik ya, keseluruhan dari part yang dipakai sepedanya juga. Makanya saya ngambil Brooks. Nah, Brooks seri apa? Kita akan buka sama-sama ya seperti apa penampakannya. Yang jelas ini bakalan keren banget sih dipakai di Surlimit Next Special yang kemarin baru selesai saya build itu. Oke, kita langsung buka aja. Nah, ini boxnya sih tebel banget ya, bagus banget. Nah, ini dia saddle-nya. Tuh, udah mulai kelihatan. Oke, kita bakal. Nah, ini dia guys. Kebetulan yang saya beli adalah seri cambium ya. Nah, cambiumnya itu yang seri C17. Nah, seperti ini ya penampakannya ya. Nah, kita langsung lihat detail dari bentuk saddle C17 ini ya. Mulai dari samping ini kurang lebih seperti ini. Nah, mohon maaf gak terlalu fokus. Nah, ini dia. Oke, di bagian tengahnya dia ada lubangnya untuk ventilasi udara. Kemudian di bagian belakangnya, nah ini ada ininya ya, logonya ya, emboss gitu berwarna silver atau putih. Nah, kemudian dari bagian depan kurang lebih seperti ini. Terus ini bahannya juga ternyata lentur ya ini. Dia memang sekilas keras. Sorry. Nah, dia memang sekilas keras ya kalau kita giniin. Kalau kalian dengar bunyinya ya, benar-benar kayak keras gitu. Tapi di bagian sininya tuh lentur juga kok ternyata. Nah, ini pakai tangan saya aja ini masih kuat kan, apalagi mungkin kena beban badan saya gitu. Mungkin ini akan lentur sih. Nah, oke, kita lihat di bagian belakangnya ada apa lagi. Nah, di bagian belakangnya ternyata ada amplopnya nih guys. Nah, di sini ada amplopnya Brooks 18 England 66. Entahlah apalah, mungkin dia tanggal berdirinya atau gimana. Ini for boundless journey. Nanti akan saya tulis artinya ya, saya juga nggak paham. Ini adjustment dan installation guide-nya, terus garansinya mungkin ada di dalam sini ya. Saya juga penasaran sih, buka aja deh. Oke, akan saya buka. Oh, dia pakai kreketan gini ya. Nggak apa-apalah. Nah, saya buka aja biar kalian juga tahu. Nggak akan sayang-sayang lah. Nah, ini dia isi dari amplopnya ya. Di sini ada manualnya sih kemungkinan ya, yang tulisannya kecil-kecil banget. Lain kali mungkin saya akan baca-baca ya. Nah, oke, tadi udah saya gunting kabel case-nya, ini udah bisa diangkat. Di bagian dalam si saddle-nya detailnya seperti ini ya, ada logo Brooks-nya lagi, kemudian font
atau tulisan England. Terus di bagian sampingnya juga ada logo atau tulisannya lagi. Ini sepertinya nama dari bahan saddle-nya ini ya. Di sini tulisannya natural rubber vulcanis in Italy. Nah, dibikinnya di Italia ya. Ini bagian depannya seperti ini. Nah, ini bentuk dari belakangnya ya, guys. Yang paling pertama saya akan timbang dulu ya beratnya si saddle Brooks ini. Kelihatannya sih agak berat sedikit sih. Oke, biar nggak penasaran, saya akan timbang ya. Saya akan ambil timbangnya sebentar. Oke, di sini ternyata. Nah, ini timbangannya ya. Oke, ini udah free ya. Nah, berat dari saddle-nya ini lumayan juga ya. Untuk beratnya sudah. Kemudian langsung aja kita coba pasangkan ke sepeda ya. Oke, kita sekarang pasang ya di sepedanya. Ini saya menggunakan seat post XLR8. Kebetulan di Surly ini ukuran 27,2 ya. Nah, saya sengaja memotong seat postnya ya. Jadi seukuran segini nih. Nah, tadinya kan panjang banget ya. Itu menurut saya berat aja sih jadinya ya. Makanya saya kurangin panjangnya, jadi lumayan meringan lah gitu kan. Cuman tetap dengan mempertimbangkan biar nggak terlalu mepet juga ke atas ya. Jadi untuk tahanannya dia biar lebih kuat juga. Jangan sampai mepet banget di sini gitu kan. Nah, ini kurang lebih nanti saya akan memakainya sekitar segini nih. Jadi lebihnya masih ada sekitar 5 sentian lah. Insya Allah aman karena ini framenya bahannya chromoly, ini juga aluminium. Jadi insya Allah kuat. Oke, ini udah kepasang ya. Tinggal kita atur aja posisinya. Nah, kayak gini sadelnya ya. Nih, seperti yang kalian lihat lentur ya. Saya tekan pakai jari gini aja lentur nih. Kemungkinan akan nyaman sih, insya Allah. Saya akan review bentuk keseluruhannya di konten besok aja ya. Pada saat saya goes dan misalkan saya ada tempat yang bagus, di sana nanti saya akan bikin review keseluruhan dari sepeda Surly Midnight Special ini pasca di build kemarin ya. Berarti part ketiga lah. Kalau ini ya nggak saya masukkan di part 3 karena video ini mungkin terfokuskan untuk unboxing dan memasang saddle Brooks seri Cambium C17 ini ya di sepeda saya. Oke. Terima kasih yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Terus dukung channel Mas Ung ini agar kedepannya semangat dan nambah semangat lagi bikin konten-konten yang mungkin akan bermanfaat, memberikan informasi-informasi. So, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.